masih ada proyek ini sablonan gitu, Job. Ntar mau jalanin usaha ini dulu, ntar mau kursus juga. Apa? Mau kursus sablon. Oh, mau kursus sablon biar lihai gitu ya. Kalau kan belum kepegang semua. Ntar kalau udah ini apa ya? Kalau udah bisa semua baru narik teman-teman gitu, ngajarin teman-teman yang lain. Ya kalau bisa mah, Cup, lu fokusin sama usaha itu, tekunin gitu, uletin gitu. Pasti suatu saat juga lu bakal lihai di bidang itu, Cup. Intinya kita di bidang apapun, gitu, kalau kita nyetekun, apa, pasti bisa maju, Cup. Pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya, bener, Cup. Oke nih, Cup. Ada rencana lagi nggak, Cup? Lu sama Abah ini touring lagi kemana kayak kemana gitu, ada rencana nggak? Belum ada sih. Ya, ntar kalau udah ada uang lagi baru, kalau udah suntuk kerjaan baru jalan lagi. Kalau lu Bah, ada rencana nggak Bah? Ya nanti dah kalau mesin udah pulang, mikirin mesin terus ini hampir sakit. Hampir sakit Bah? Iya nih, gak bisa jalan-jalan sekarang. Gagar mesinnya, Pak ya? Iya. Oke. Nah, berarti Ucup sama Abah ini berarti nggak ada kenetan jalan-jalan bareng lagi gitu? Belum ada ya? Belum ada, katanya lu mau ke Bali lu? Iya, nantilah. Iri dia, Cup, sama lu, Cup. Abah ini belum pernah jalan-jalan ke Bali katanya, Cup. Mau ngerasain di Bali itu, suasana Bali seperti apa sih katanya? Sudah melihat. Melihat apa nih? Dalam fotonya lihat pantat bule ya. Melihat fotonya aja. Iya dong. Aduh, kapan-kapan gas lah Bah. Ya nantilah kalau gabut. Jangan kalah-kalah sama Ucup ini Bah. Ucup aja bisa ke Bali, masa lu nggak bisa Bah? Bisa kalau ada motornya mah. Bisa ya Bah ya? Nah, bisa lah. Jangan kalah sama Ucup pokoknya ini. Ucup nih Bah, pacaran 1 bulan sama Fatima langsung jalan-jalan ke Bali dia Bah. Aduh. Ngeri ya Bah ya. Aduh. Dapat apa aja tuh Cup, di sana Cup? Ya. Kenangan apa nih yang lo gak bisa dilupakan di Bali tuh? Kenangan indah. Ede. Bersamanya. Ada. Kenangan indah bersama Ayang. Baru apa ya? Lu sama pacar paling jauh ke situ, Cup? Iya, baru ke situ aja. Sama pacar tuh ya. Nyari yang asik lagi, Cup. Oke, siap, Cup. Selanjutnya. Tapi enggak nyari cewek yang lain lagi, kan? Enggak lah. Satu aja cukup. Satu aja cukup. Kirain mau nyari lagi, Cup. Satu aja, Cup. Satu aja ya. Alhamdulillah satu juga ya. Satu juga alhamdulillah, Cup ya. Alhamdulillah. Kalau apa mau nyari lagi dia? Satu aja bikin pusing. Aduh. Kenapa bikin pusing sih, Bah? Enggak tahu galau tiap hari nih. Kenapa, Bah? Coba, Bah. Apa yang buat kamu pusing, Bah? Aku aja bikin pusing, berantem tiap hari. Berantem tiap hari apa ya? Ya ada aja masalah. Itu masalahnya apa sih masalahnya Pak? Gak tahu, ada aja. Elunya kali, selingkuh. Enggak, kalau selingkuh mah nanti kita kena karma dong. Ide, kena karma ya? Iyalah. Soalnya kan kemarin-kemarin juga dia statusnya parah, galau terus. Iya. Sampai Aba-Aba ini komentar kalau butuh gua tinggal WA aja katanya, atau gimana sih? Kalau butuh kita, oh iya, kabarin aja lah. Ini kan fokus inilah, fokus tidur aja sih. Fokus bobo ya Bah ya? Iya dong. Bah, lu gak mau ikut kerja sama Ucup nih Bah? Ucup katanya ada project nih Bah. Ya santai aja lah. Kalau butuh karyawan boleh. Boleh ya? Oke, tuh Cup. Butuh gak lu Cup? Ada buat ini jadi patung di depan kayak ayam.
nyari batu di depan gitu. Aduh. Laris. Mau enggak tuh, Pak? Ah, boleh kalau gajinya benar, Pak. Boleh, Pak ya? Iya, dong. Oke, tuh, Cup. Boleh kan, Cup? Lu masih itu, Cup. Masih ada proyek ini, sablonan gitu, Cup. Ntar mau jalanin usaha ini dulu, ntar mau kursus juga. Apa? Mau kursus sablon. Mau kursus sablon. Biar itu ya, Cup ya. Biar apa sih namanya? Lanjutin lagi. Biar lihai gitu ya. Kalau kan belum kepegang semua. Heeh. Ntar kalau udah ini apa ya? Kalau udah bisa semua baru narik teman-teman gitu, ngajarin teman-teman yang lain. Heeh. Ya kalau bisa mah, Cup, lu fokusin sama usaha itu. Tekunin gitu, uletin gitu. Pasti suatu saat juga lu bakal lihai di bidang itu, Cuk. Intinya kita di bidang apapun gitu, kalau kita nyetekun apa pasti bisa maju, Cuk. Pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya, bener tuh. Kalau apa mah enggak tahu fokus apa dia. Cinta mulu. Ah, si Febri kemana, si Febri? Kerja dia. Di mana? Seberang. Dekat enggak, Pak? Jauh. Samperin lah yuk. Jauh. Oh, jauh. Kapan nih kita mau main ke rumah apa? Kapan ini? Alasan mulu, Cep ya. Padahal kita ngopi-ngopi di rumah ya, Cep ya. Di rumah ngopi-ngopi enak, di rumah apa ini? Kapan nih? Ya, kapan-kapan. Udah lama banget soalnya ini. Atau nanti gua kasih tantangan nih. Tantangan apa lagi nih? Ah. Ya tantangan rahasia. Biar waktu dulu kan, waktu dulu makan nasi, ya. Harus ada tantangan, Cup. Baru mau dia. Nanti mau gak nih kasih tantangan kita main ke rumah lu, Pak? Insya Allah, Pak. Hah? Insya Allah. Insya Allah, siap, siap, siap. Jadi nanti kita kasih tantangan buat apa, Lur? Nanti tantangannya spesial nih, rahasia pokoknya ya. Rahasia saya sendiri. Ya, ya, boleh. Boleh ya? Boleh. Oke. Nanti Ucup nih sampai kapan di sini, Cup? Di Cikampek ini. Tahu, ntar tunggu di telepon dulu. Di telepon sama siapa, Cup? Ayam. Widih, ayam mulu dari tadi, Lur. Dia, Lur. Enggak mampu aku, Bang. Aduh, enggak mampu ya, Cup ya. Aduh. Iya, Pak ya. Aduh. Ayang terus. Ayang emang sekarang posisi di mana, Ayang nih? Lagi di Tangerang. Oh, di Tangerang. Ngapain? Di rumah Ayang ya. Kan katanya Ayang lu kan orang itu, orang mana sih? Cuk? Banjar. Iya, Banjar. Iya, cuma sekarang lagi di tempat ayahnya sana. Oh, di ayahnya. Oh, iya 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 iya. Oh, ayah sekarang nih ayahnya lagi di ya, itu. Di Tangerang. Lagi Tangerang ya, Cup ya. Oh. Paling apa? Mau lebaran paling ntar ke sana. Ke mana, Cup? Mau ke Banjar lebaran di sana, di tempat orang tuanya di. Iya ya. Oh, mau ini ya, mau silaturahmi ya, Cup ya. Aduh, aduh, aduh. Minta restu, anjir. Tapi kan si Fatimah itu belum berani nikah katanya, Cup ya. Tapi bagus sih, Cup. Soalnya dia karena apa? Umur masih muda banget ya, Cup. Takutnya kan namanya nikah kan sekali seumur hidup kan ya. Iyalah. Jangan sampai udah nikah kita baru main-main dulu. Salah itu. Seharusnya mau main-main itu pacaran gitu. Kalau pacaran kan bebas, belum ada ikatan apa-apa ya. Gak boleh dimadu. Gak boleh dimadu. Boleh, jangan. Soalnya percaya kalau sama apa ini, soal gombal-gombalan ini, Cuk. Kemarin aja gombalannya ngeri, Cuk. Ahli banget ya. Suhu mencari cewek ya, Cuk. Oh iya. Belajar sama dia. Oh, Ucup belajar sama apa? Ya. Beneran itu, Pak? Enggak bohong. Aduh, Ucup bohong katanya, Lur. Aduh. Mantap, mantap. Jadi seperti itu ya, Lur ya. Sangat gokil ini dua orang ini, Lur. Soalnya kemarin-kemarin banyak yang nanya, Cup. Kalau gua ngupload video apa nih? Bah, bang, si Ucup kemana katanya? Ucup, kata gua tuh ya balas lagi gitu. Ucup kerja katanya. Kerja mencari cinta lagi. Gak lah.
kerja di PT Cinta Sejati ya.